Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat kilas balik tunjukkan Ayu Ting Ting dan juga Zaskia Gotik serta Dewi Persik dan King Nasar Sungkar di acara Shopee Big Sale 11/11. King Nasar dan juga Dewi Persik semangat banget nih ya membawakan acara Shopee 11/11 TV Show Kamis 11 November jam 19.00 waktu Indonesia Barat semalam. Tak hanya itu, Rizky Billar dan juga Lesti Kejora, wah cute banget ya, lus-lus perut nih Mama Utun. Selalu untuk Bang Bi dan juga Teh Lesti. Dan untuk Baby Utun, semoga selalu sehat dan dilancarkan nih persalinannya ya, amin ya rabbal alamin. Malam tadi Lesti dan juga Rizky Billar menyanyikan lagu sangat merdu romantis nih. Wah, Min jadi ikut baper nih ya ketika Bang Bi dan juga Teh Lesti bernyanyi di atas panggung yang megah di Shopee Big Sale 11/11. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting yang sama-sama memukau nih dengan baju oranye dan juga jaket putihnya, sangat kompak ya dan juga perfect abis. Dan penampilan pertama Ayu Ting Ting dibuka dengan tiga diva dangdut, yaitu Zaskia Gotik dan juga Dewi Persik. Dan inilah pakaian atau gaun yang dipakai oleh Ayu Ting Ting. Cantik sekali ya Ayu Ting Ting. Wah, wow. Penampilan kedua Ayu Ting Ting masih tetap terlihat sangat cantik nih. Sehat selalu ya. Kolaborasi spesial Ayu Ting Ting, Zaskia Gotik dan juga Dewi Persik dan pembawa acara serta semuanya luar biasa. Apalagi penampilan dari NCT 127, wah wah, membuat mata terpana ya karena kegantengan dari NCT 127. NCT 127 katanya punya nama lokal, punya nama lokal Indonesia. Wah, seru banget nih ya, ada Dimas, Tio dan juga masih banyak lagi nih yang lain. Dan inilah beberapa penampilan dari para artis ibu kota dan juga NCT 127. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan ya penampilan cantik dari Ayu Ting Ting. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Selamat berhari Jumat, jangan lupa untuk salat Jumat ya bagi kaum laki-laki. Tabarakallah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.
Bye.